Oke, dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan Lor, channel seputar audio sound system. Kali ini admin ada di lapangan di alun-alun Karanganyar Lor. Kita kali ini mau liputan Idris Jaya Production, full set dari Idris Jaya. Ini masih setengahnya kali Lor ini. Kita review dan kita lihat alat-alat apa saja yang dipakai Idris Jaya dalam acara Jalan Sehat Lor. Jalan Sehat bersama Golkar. Luar biasa. Oke, kita mulai review Lor. Kali ini untuk Idris Jaya membawa dua EVOH Lor. EVOH samping kanan panggung dan kiri panggung. Untuk yang di kiri ke panggung dulu Lor. Untuk yang di kiri panggung ini Idris Jaya, untuk subnya ini membawa 8 box subwoofer. Ini ditutup kain, tapi ini 8 box subwoofer. Kalau nggak salah ini boxnya apa ya ini? Miniscope kalau nggak salah Lur, ini full miniscope. Kemudian untuk di atasnya itu ada box apa ya itu namanya? Turbo. Ini juga 18 in gitu. Itu ada 2 box Lur. Kemudian untuk line array-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 line array. Ini line array 12 in double plus tether. Ini luar biasa Lor, seperti ini. Coba kita mendekat dulu Lor. Kayaknya iya Lor, ini box miniscope kayaknya Lor. Piye Mas? Dan kita lihat untuk perkabelannya Lur. Perkabelannya ini pakai apa ini Lur? Dari mana ini Lur? Gak kelihatan Lur. Untuk perkabelannya ini sudah gak kelihatan ini. Untuk mereknya sudah gak kelihatan. Untuk lenare ini tadi Lur, ada 2 kabel. Dan untuk box subnya ini kita lihat, ini ada. Ini dari SPL Lur. Dari SPL Audio. Untuk serinya CS425 ini. 25 ini ada berapa kabel ya ini? Oh ya, itu ada 3 kabel Lur. Ini pakai 3 kabel. 3 kabel berarti ini mainnya ini 8. Ada 3 kabel. Luar biasa Lur. Untuk perkabelannya ini ada yang 4 kali 2,5, ada yang 8 kali 2,5 di sana, dan ini juga sama, ini 8 kali 2,5 juga. Luar biasa Lur. Untuk mainnya kita kurang tahu Lur, ini soalnya ditutup Lur, kita enggak enak kalau buka-buka. Kemudian di tengahnya ini juga sama, ini juga ada box subwoofer juga ini. Ini modelnya kalau nggak salah juga miniscope Lur. Oh iya Lur, miniscope juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa 8 ya Lur ya? Ini kalau nggak salah kalau nggak 6, 8 Lur, 8 box. Ini soalnya ditutup. Ini. Kemudian untuk EVOH yang di sebelah kanan panggung Lur, seperti nah ini juga ada 8 box subwoofer ini. 8 box subwoofer, untuk modelnya juga miniscope full Lur ini. Untuk speaker 18 in single. Kemudian di atasnya itu ada box turbonya. Ada 2 box. Speaker juga sama, 18 in itu. Dan untuk line array-nya ini ada 6 juga Lur. Ada 6 line array juga ini. Ini 12 in double plus tether. Seperti ini. Kemudian untuk speaker monitor panggung Lur, kita review dari sini saja ya Lur. Nanti kalau nggak boleh untuk naik ke atas. Nah itu untuk subnya istri saya membawa 2 box subwoofer untuk kanan kiri, tapi untuk boxnya ini double Lur, double speaker 18 in. Jadi ada 2 speaker. Kemudian untuk low-nya ada 2 box. Ada 2 box low 15 in double plus tether.
ini 2 box dan sebelah kanan juga 2 box. Mantap lor. Kemudian untuk vokalnya ini pakai JBL lor. Ini pakai JBL. JBL FRX932LA. Untuk serinya lor. Ini mainnya pasif. Mainnya pasif, ini juga JBL juga pasif. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 loh. Ada 6 speaker vokal memakai Landray. Pakai dari JBL. Mantap loh. Dan di situ di sana ada Roland, ada Marshall. Nih. Ini lagi setting drum dan di samping drum itu juga ada satu box sub 18 in. Kemudian di atasnya itu juga ada 15 in single plus tater lor. Dan untuk powernya ada di sebelah sana lor. Kita mendekati sana lor. Oh, ini untuk power untuk EVO yang di sebelah kiri panggung lor. Ini ada power Narton, Narton Audio MA4.2S 2 jalan. Kemudian ada Delta Audio S49000. Nih. Kemudian ini ada Narton juga MA6.2S 2 channel. Kemudian ini ada Labgupen 2 channel lor. FP14000. Kemudian di sini juga ada Labgupen FP10000K 4 channel tapi ini. Kemudian ini ada ISC RME3050 2 channel juga loh. Ini juga ada panelnya, ada 3 ampere ze voltase loh. Ini untuk power untuk EVOH yang di sebelah sini loh. Di sebelah sini apa campur ya? Nanti coba kita lihat untuk yang di sebelah sana lor, ada apa enggak? Kemudian di atas panggung itu ada, kita zoom dulu lor. Nah itu. Itu di atas ada wireless dari Sennheiser, Hardwell ada. Kemudian ada Shure. Kemudian di bawahnya wireless itu ada Power Crash Audio 6001 2 channel. Kemudian di bawahnya juga Crest Audio juga 6001 2 channel. Kemudian di bawahnya itu ada PV lor, ada power PV. Untuk serinya CS300H. Dan di bawahnya dan di bawah sendiri itu ada ISC RME4050HD. Kemudian di sampingnya ada Labgupen. Untuk serinya FP10000K 4 channel. Kemudian di bawahnya itu ada Delta Vec, apa Delta Audio lor. P9001. Dan di bawahnya itu ada panelnya itu. Kemudian untuk mixer monitor panggung ada di sebelah sini. Nah, ini lagi setting-setting untuk drumnya lor. Coba kita lihat lor. Nah, ini untuk mixernya pakai Soundcraft lor. Soundcraft GB8. Nah itu, Soundcraft GB8, GB8. Untuk ini 40 channel. Ya, ini 40 channel lor. Mantap. Unik untuk mixernya ini. Kemudian kita geser ke kiri. Nah, ini untuk geser ke kiri untuk aksesorisnya lor. Untuk aksesorisnya ini ada Yamaha SPX990. Kemudian di bawahnya ini juga ada 2 unit Yamaha SPX2000. Kemudian di bawahnya ini ada manajemen DBX 260, ada 2 unit. Kemudian di bawahnya ini ada 2 unit Absolute Design DSM 3602. Ini ada 2 unit. Kemudian ini ada
Apex. Nih. Kemudian ini ada Samson. Kemudian ini ada DBX 166XL. Kemudian di paling bawah ini ada Ultralin Pro dari Behringer. Dan untuk equalizer-nya full dari BSS Opal. BSS semuanya. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 unit lur. Untuk serinya sama semuanya. VCS 966. Ini juga sama, ini juga sama. Luar biasa lur. Mantap. Seperti ini lur. Mening-mening semuanya lur. Mening-mening semuanya. Coba kita lihat untuk powernya yang di sana lur. Ada powernya enggak lur? Spesifikasinya apa dari Oh, di sana juga ada powernya lur. Berarti itu power untuk yang FOH di sebelah kiri panggung lur. Nah, ini untuk yang di sebelah kanan panggung taruh di belakang sini. Tadi admin tidak melihat. Nah, ini lur, ini untuk power FOH yang di sebelah kanan panggung. Kita review. Nah, ini ada Narton Audio MA4.2S. Kemudian ini ada Delta Audio S49 4900. Kemudian ada Narton Audio juga MA6.2S. Kemudian ini ada Labgupen FP14.000. Kemudian ini Labgupen FP10.000 4 channel. Kemudian ini ada HSC RME3050. Dan ini ada panelnya juga 3 ampere Hz voltase lor. Seperti ini lor. Dari Idris Jaya Production. Mantap lor. Untuk perkabelan dari monitornya ini lor. Ini kabelnya ini 6x2,5 lor. Dari Absolute Design. Absolute Design. Dan untuk low nya dari Narton Audio. Mantap lor. Seperti ini. Kita lihat untuk mixer FOH lor. Ada di sebelah sana. Masjid Agung Karanganyar lur. Luar biasa. Besar sekali lur. Mantap. Desainnya juga bagus sekali lur. Keren lur masjidnya. Nah, ini lur, ini untuk mixer FOH. Kita review lur. Untuk mixer FOH ini Idris Production, kali ini memakai Yamaha lor. M7CL. Mixer digitalnya Yamaha. Seperti ini lor. Just. Dan kemudian untuk aksesorisnya ini ada manajemen DBX 260. Kemudian ada asli Protea 4.8 SP. Kemudian Absolute Design ada 2 unit, 3 unit. Ada 3 unit. DSM 360. Sama lor saya. Masih mending lor, apa baru ya ini? Masih mending sekali ini. Kemudian di paling bawah ini ada Ultralin Pro dari Behringer. Cukup simple untuk aksesoris yang dipakai Idris Jaya dalam apa ini untuk FOH ya, untuk jabber pasunya FOH lor. Seperti ini. Ini untuk jaraknya ini sekitar 50 meter lor. Seperti ini. Untuk jam setnya ada di sebelah sana lor. Nanti kita ke sana. Nah, ini lor, ini genset dari Idris Jaya. Kali ini Idris Jaya membawa satu jam set lor. Untuk jamsetnya sendiri ini 60 kVA lor. Nah, iya.
60 kVA. Besar lor ini. Suaranya juga halus. Nah ini. Besar sekali ini. Jamnya dari Idris Jaya yang di bawah itu. Dikunci lor. Oh, tidak. Nah, ini untuk generatornya lor. Lumayan besar untuk generatornya. Dari Idris Jaya. Luar biasa lor. Nah, untuk panelnya ada di sebelah sini lor. Ada voltase, heise, ampere. Iya, voltase, heise, ampere lor. Mantap sih, Pak. Idris Jaya Production. Kali ini bawa satu genset, tapi besar sekali, 60 kVA. Oke, cukup sekian review kali ini dari Idris Jaya Production live di Alun-Alun Karanganyar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat nge-review, admin mohon maaf sebesar-besarnya lor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soundman, salam Sound System Hajatan lor.